Jangan lupa sebelum nonton, klik subscribe channel saya dan like video ini ya guys. Kota Batu merupakan salah satu destinasi wisata di Jawa Timur yang sering menjadi pilihan untuk mengisi waktu liburan keluarga. Kali ini kami ke salah satu wisata desa yang lokasinya ada di Desa Sumber Gode, Kecamatan Bumi Aji. Untuk menuju ke tempat wisata ini bisa diakses sepeda motor maupun mobil. Begitu sampai di lokasi, kami ditarik parkir mobil Rp5.000. Area parkir mobilnya sangat luas dan di area ini terdapat stan-stan penjual makanan minuman. Selain itu, terdapat juga beberapa spot foto di antara ladang pertanian. Ada juga tempat nongkrong dan semacam lapangan. Dari area parkir mobil, untuk menuju ke spot utamanya, kalian bisa jalan kaki sekitar 300 meteran atau naik shuttle dengan tiket Rp2.000 per orang. Kami memilih naik shuttle untuk menuju ke spot utamanya. Shuttle ini melalui ladang pertanian dan kebun jeruk dengan jalan berupa paving. Shuttle-nya ada beberapa, jadi kita tidak perlu menunggu lama walaupun saat pengunjung pas ramai-ramainya. Halo semuanya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kami berdua di channel Pajar Indriwijaya. Kali ini kami ada di salah satu tempat di wisata di Kota Batu yang cukup populer beberapa waktu yang lalu. Kita ada di depan apa, Bun? Kami berada di sebuah wisata desa di Desa Sumber Gondo, namanya adalah The Kopi Sabin. Ada apa di dalamnya? Ikuti kami berdua agar tahu keseruan kami mengisi tempat tinggal sebelum masuk ke dalam. The Kopi Sabin buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Tiket masuknya Rp5.000 per orang. Di dalamnya ada beberapa wahana permainan yang cukup menarik. Ada kafe, kolam renang, atau kalian juga bisa wisata edukasi seperti putar buah dan beberapa aktivitas edukasi lainnya yang menarik. Bahkan ada juga paket outbound untuk anak-anak. Saat masuk ke area wisatanya, tiket dirubah oleh petugas. Area pertama ada tempat karaoke, spot foto, dan tempat duduk, baik itu lesehan maupun tempat duduk yang dilengkapi dengan meja. Tentunya kalian wajib pesan makanan atau minuman untuk bisa duduk di area tersebut. Kami langsung menuju ke area kolam renang. Di area ini ada musola, di lantai duanya ada tempat nongkrong, di pinggir kolam disediakan tempat duduk untuk menunggu, serta ada toilet dan tempat bilas. Saat berada di dalam area kolam renang, perlu diperhatikan beberapa larangan yang diberlakukan agar tetap aman dan nyaman. Kolam renangnya ada dua bagian dengan tingkat kedalaman yang berbeda serta masing-masing ada perosotannya. Air di dalam kolam renang di tempat ini sangat bening, terlihat anak-anak sangat senang bermain di dalam kolam renang. Wahana yang paling populer dan banyak yang naik di The Kopi Sabin adalah wahana kereta Sabin. Untuk tiketnya bisa beli di loket tiket di arah pintu keluar dengan harga Rp10.000 per orang. Kalian juga bisa membeli tiket wahana lainnya di tempat ini seperti paintball, flying fox, motor udara, dan lain-lain. Selanjutnya kami masuk ke area agrikultur. Di area ini ditanami rumput yang cukup fotogenik sebagai spot foto. Jalur utamanya pun sudah berpaving. Selain itu, di area ini dilengkapi dengan wahana paintball dengan tiket Rp10.000, ada juga area camping ground, jalur kereta sabin, jalur wahana keranjang sultan yang masih dalam proses pembangunan, ada panggung serta ada beberapa gazebo. Kami sendiri sempat santai jenak di area ini sambil menyaksikan pengunjung yang naik wahana kereta sabin. Thank you.
Sebenarnya, di Kopi Sabin tidak terlalu luas, namun cukup menarik sebagai tempat liburan keluarga karena fasilitasnya cukup lengkap. Di sekitar di Kopi Sabin merupakan ladang pertanian dan kebun jeruk yang digunakan sebagai salah satu wisata edukasi dari di Kopi Sabin. Dari area agrokultur, kami lanjut naik ke spot balon udara. Spot ini tidak berbayar dan maksimal 5 orang saat berada di bagian atas agar tetap aman. Dari atas, kita bisa melihat pemandangan di Kopi Sabin. Ada area lesehan dengan rumput statis, di bagian pojok merupakan titik start bermain Flying Fox. Dari jauh, terlihat ada area video board 360 derajat dengan tiket Rp20.000 untuk 3 orang. Ada juga area tempat nongkrong di lantai 2 untuk menikmati suasana serta makan minum. Di bagian bawah, dekat pintu keluar, ada juga area lesehan serta stankan yang menjual makanan dan minuman. Setelah kami berdua keliling di wisata ke Kopi Sabin, dimanapun kesanmu terhadap wisata desa ini? Wisata desa ini sudah cukup bagus ya, untuk fasilitas dan wahana permainannya sangat lengkap meskipun tempatnya cuma nggak terlalu luas gitu, tapi cukup lengkap dan cukup ramai. Jadi ada kolam renang, ada kereta mini, kemudian balon udara, dan akan ke depan ada kereta gantung. Jadi kalau kalian ke Batu, jangan lewatkan untuk mampir di tempat wisata bareng kami. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum. Kami memilih balik ke arah parkir kendaraan dengan jalan kaki, tidak naik shuttle karena mau menikmati pemandangan ladang pertanian dan kebun jeruk.